Ya, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Masuk ke gitu. Nanti dulu tuh. Kan bisa dipotong. Selamat malam, Pak Jokowi. Perkenalkan, nama saya Jati Erna Sahara. Saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 anak. Bapak sudah dengar belum? Ada ibu-ibu yang mengaku konsultan sistem, dia juga auditor, lalu pamer tentang anaknya yang kuliah di luar negeri, anaknya yang cum laude, anaknya yang punya talent yang bagus. Kemudian dia ngaku tidak mau curhat, tapi tiba-tiba dia curhat bahwa hidupnya menderita cuma makan tempe. Tapi Bapak lihat nggak, dia bikin video di dalam mobil. Mobilnya kelihatan bagus loh, Pak. Ternyata setelah kita selidiki siapa ibu itu yang mengaku namanya Ibu Utami, dia itu pendukung tagar 2019 ganti presiden. Jadi Bapak jangan mau percaya kalau dia ngeluh soal kehidupan yang susah cuma makan tempe. Ternyata dia itu cuma mau menjelek-jelekan Bapak. Bapak dengar nggak tentang apa yang dia ucapkan? Salah satunya soal bahwa Bapak adalah petugas partai. Lalu dia mengatakan bahwa sebaiknya Bapak tidak usah mengurus negeri ini karena keberadaan Bapak dianggap tidak ada. Jadi sebenarnya dia itu tidak punya mata, Pak. Buta, tidak bisa melihat bagaimana Bapak sudah bekerja membangun negeri ini selama 4 tahun. Yang sekarang negeri yang Bapak bangun ini telah menjadi negeri yang bagus dan dipuji-puji oleh negara luar. Bapak tahu gak sih siapa dia itu? Dia itu adalah kelompok ibu-ibu yang suka nyinyir. Jadi kalau Bapak melihat video dia, abaikan, Pak, cuekin aja. Ya, Pak, ya, Bapak terus bekerja. Dan kita rakyat semua yang mendukung Bapak tetap akan selalu mendukung sampai Bapak menjadi presiden 2 periode.